Ya semua, kali ini resep Simbok mau masak daging bumbu sate. Kita siapkan ada 1 kilo daging sapi yang udah saya potong-potong. Terus kita siapkan bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica, 1 sendok makan garam. Nanti kita haluskan ya. Terus ini ada 100 gram gula merah yang udah saya iris, 4 lembar daun salam. Terus ini ada kecap manis, ntar kita pakai secukupnya aja. Pertama kita siapkan wajan, lalu kita masukin dagingnya. Terus kita masukin bumbu yang dihaluskan, gula merah, daun salam, lalu ini kita aduk-aduk ya. Ini saya pakai tangan aja biar gampang. Nah, ini kita aduk-aduk, kita remas-remas. Ini kita diamkan dulu selama 1 jam biar bumbu meresap. Nah, ini setelah didiamkan selama 1 jam, lalu kita kasih air ya. Ini kita kasih air kurang lebih 1,5 liter. Lalu kita masak sampai mendidih ya. Nah, ini saya masaknya dengan metode 5-30-7 ya. Ini kita masak dulu sampai mendidih. Ini kita tunggu sampai mendidih banget ya. Nah, setelah mendidih kita masak selama 5 menit ya. Dihitung dari sudah mendidihnya ya. Setelah 5 menit kita matikan kompornya, lalu kita diamkan selama 30 menit ya. Ini saya tutup. Nah, ini setelah 30 menit kita diamin, lalu kita masak lagi selama 7 menit dengan api besar ya. Nah, ini hasilnya setelah 7 menit, ini udah mendidih, udah agak berkurang airnya. Lalu kita tambahin kecap secukupnya. Terus kita masukin 3 sendok makan minyak sayur ya. Ini kita siramin. Nah, ini kita aduk-aduk. Ini benar-benar empuk ya, dagingnya itu udah sampai hampir kayak bubur ya.
Nah, ini udah matang, kita matikan kompornya. Nah, ini hasilnya daging bumbu satenya. Ini benar-benar empuk dengan metode 5-37 ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.